Prokes, dan 3M, dewan pemerintah. Maka saya terapin dengan masuk dalam itu udah ada pakai masker, langsung cuci tangan, langsung kesini. Dan umat juga nggak sebanyak yang apa kalau perayaan yang lalu, mereka juga sama semua di rumah. Di sini juga paling nggak hadir ya sekitar 25% lah. Kalau Imlek kan umumnya mereka diutamakan di rumah tangga pak. Di rumah dulu mereka kumpul keluarga baru ke tempat ibadah sembahyang mengucapkan syukur terima kasih selamat tahun dikasih berkah. Memberikan pelayanan kepada masyarakat masalah pengamanan karena hari ini adalah perayaan Imlek di seluruh dunia mungkin ya. Kita ada di sini kita ingin melihat bagaimana prosesnya. Tapi syukur di sini selain memang ada anjuran dari pusat juga kan akhirnya kurang pengunjung ke sini. Mereka melaksanakan ibadah di